Untuk penyayatan ini yang harus ekstra hati-hati. Tarik aja pelan seperti ini. Seperti ini bisa teman-teman lihat, aman, tidak ada goresan. Jadi untuk kedepannya daun ini tidak cacat, tidak ada luka goresan pisau. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Menanam. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu mendukung dan mensupport channel ini sampai sekarang. Dan terima kasih juga sudah mengeklik dan menonton video ini. Jika suka dengan videonya, jangan lupa tinggalkan like-nya dan di-share ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, untuk video kali ini akan saya praktekkan cara saya yang biasa saya lakukan untuk merenggangkan pelepah dan penyayatan tapis supaya tidak melukai daun yang muda, agar mata pisau tidak menggores ya, meninggalkan luka pada daun yang muda. Langkah ini sebenarnya keterampilan kita sendiri, cara menyayat dan penekanan pisaunya itu hanya kita sendiri ya, yang menaksir supaya pisau itu tidak terlalu ke dalam sehingga ujung pisau tidak melukai daun yang muda. Oke teman-teman, simak terus videonya. Nah seperti ini ya, ini kalau kita menyayatnya tidak bisa kandas karena terhalang oleh pelepah ini. Jadi langkahnya pelepah ini dikurangi sedikit supaya kita lebih mudah untuk menyayat yang ini. Begitu juga di sebaliknya, supaya lebih mudah untuk menyayat ini. Nah, pelepah ini kita renggangkan dan bersihkan di pinggir-pinggir sisa-sisa sayatan sebelumnya. Oke teman-teman, ini kita buka dahulu ya, seperti ini. Sampai ke bawah ya. Oke teman-teman, nah ini yang paling atas. Nah, lanjut ke sini. Untuk penyayatan ini yang harus
ekstra hati-hati supaya ujung pisau tidak melukai pelepah yang ini, dan usahakan waktu merenggangkan pelepah jangan terlalu kuat dan dipaksa. Nanti bisa berakibat patah tunas kalau kita menariknya terlalu kuat. Saya rasa banyak yang kejadian waktu penyayatan terakhir ini mengalami patah tunas. Saya sendiri juga pernah. Jadi pengalaman yang seperti itu kalau bisa jangan terulang kembali. Untuk penekanan, saya tidak bisa mengatakan penekanannya harus begini atau harus begitu, tapi itu harus teman-teman sendiri yang menaksir supaya ujung pisau itu tidak menembus sampai melukai daun yang di dalam. Dan ini teman-teman, untuk pelepahnya ditarik aja seperti ini, tapi untuk areal bawah ini harus ditahan supaya tidak terjadinya potel. Oke, kelihatan. Tarik aja pelan seperti ini. Nah, ini sudah terbuka teman-teman. Baru kita tarik lagi sampai ke bawah. Oke teman-teman, seperti ini bisa teman-teman lihat, aman, tidak ada goresan. Jadi untuk kedepannya daun ini tidak cacat, tidak ada luka goresan pisau.
Oke teman-teman, jadi seperti itu yang saya lakukan untuk penyayatan dan merenggangkan pelepah supaya kita lebih mudah untuk menyayat tapisnya dan tanpa melukai daun yang di dalam. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kalian bisa mengikuti supaya bonsai kelapa kalian tidak terluka goresan saat menyayat tapis. Oke teman-teman, jika suka dengan videonya jangan lupa di like. Wah, siapa lewat? Nah, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dan di share ke medsos teman-teman semua supaya teman-teman yang lain tahu cara penyayatan tanpa melukai daun yang di dalam. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.